Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sengat, salam 225. Pantengin dan sengatin terus ya guys video ini sampai habis. Oke guys, kita lanjut ke Sun Mori Scorpio 2019. Sun Mori kali ini gue ajak teman-teman semua itu di acara Sun Mori Scorpio Silaturahmi 2019 di Gunung Mas Puncak. Pagi ini cukup cerah ya guys. Gue jalan dari Jakarta itu jam 5 dan sekarang ini udah pukul 7 ya guys. Gue jalan santai nih bareng istri gue, dan dari tadi udah terlihat para rider Scorpio yang melintasi jalur puncak ya guys, dari arah Jakarta. Ini sih gue udah di deket puncak ya, tepatnya di deket Gunung Mas. Wah, lancar jalanan ini guys, kanan kiri matahari yang terik guys. Warung-warung pinggir jalan juga udah banyak Scorpio ya guys, yang lagi pada istirahat. Nah ini gue akan belok kanan guys, ada panitia guys yang ngarahin ya guys. Wih, Scorpio Lavender tuh guys. Langsung aja gue masuk masih sepi atau udah pada datang duluan ya guys. Untuk ambil tiket gue langsung diarahin ke jalur yang kanan ya guys, karena udah ada panitia yang menunggu di sana guys. Untuk yang udah registrasi tinggal lanjut tunjukin aja ya guys, karena gue belum registrasi. Gue registrasi di sini nih. Wah, dadah-dadah nih panitia nih. Terima kasih untuk panitia Sun Mori. Gue langsung aja beli tiketnya ya guys. Tiketnya ada door prize motor ya guys. Door prize motor. Motor Scorpio 2004 warna hitam. Semoga aja gue dapet nih. Nih ada kawan-kawan Scorpio juga nih di depan gue nih. Ini rombongan kayaknya nih guys. Oke, kalau gitu gue langsung cabut duluan aja guys ke lokasi. Lokasinya sama seperti lokasi tahun lalu ya guys. Oke, terima kasih para panitia guys. Pemandangannya gue disuguhin dengan warna hijau ya guys. Kanan kiri gue hijau, hampir seluruhnya hijau, karena ini kawasan wisata Gunung Mas. Ya lebih tepatnya Argo Wisata sih ya guys. Ada outbound juga di sini guys. Penginapan juga ada di sini guys. Di dalam ini ada wisata kuda, ada juga wisata motor trail mini. Di sini guys ada view foto juga di sini guys. Acara Sun Mori Scorpio itu di puncak ini udah sering ya guys. Ini acara yang ketiga ya guys. Dari pintu gerbang itu lumayan jauh guys, apalagi kalau jalan kaki gempor gitu guys. Ini dia nih guys kantornya nih, Argo Wisata Gunung Mas Puncak. Dan gue lupa ingat nih belok kanannya kapan nih. Oh, ada panitia guys, steko warna merah tuh. Main kita
ke arah kanan, dan jalannya ini kurang bagus ya guys, daripada jalan yang tadi. Karena namanya gunung, jalannya ada yang bagus, ada yang enggak guys. Ini udah banyak nih rider Scorpio yang udah pada datang. Ada juga yang udah istirahat di warung. Nah, itu tuh Scorpio tuh guys. Pokoknya acara ini penuh dengan Scorpio guys. Mungkin kalau dihitung bisa ribuan Scorpio nih di sini guys. Nah, tuh ada tempat view foto tuh guys. Ada balon-balonnya gitu tuh. Masih banyak lagi guys tempat yang lain. Ada Flying Fox juga di sini. Jalannya cukup parah ya guys menuju ke lokasi. Kita masih turun terus. Tuh ada Scorpio lagi lewat guys. Kita masih turun ke bawah ya guys. Jalannya cukup parah. Tapi untuk medan seperti ini Scorpio udah biasa disuguhi dengan medan-medan seperti ini. Ada yang lagi istirahat tuh guys, Scorpio Ridersnya. Scorpio itu tangguh ya guys. Untuk shockbreaker-nya aja belakang udah monoshock ya guys. Ada tulisannya tuh di arm. Sebentar lagi menuju lokasi ya guys. Lokasinya masih lokasi yang sama. Di tempat juga masih tempat yang sama. Cuman tahun yang berbeda. Ini nanti motor-motornya akan dijejer rapih atau parkir rapih ya guys. Seluruh Scorpio. Untuk yang nggak bawa motor Scorpio dan ingin ikut di sini diperbolehkan, di sini umum ya guys. Cuman hanya parkirnya saja yang berbeda ya guys. Karena di sini parkirnya khusus Scorpio itu udah disediakan tempatnya, dan yang non Scorpio juga sudah disediakan. Nah, kita masuk nih ke lokasi nih, ada panitia. Terima kasih, Pak. Ya, kita lihat langsung sebelah kiri itu, guys. Nah, ini sebelah kanan Scorpio semua nih, guys. Masuk. Kita akan parkir di sini ribuan Scorpio yang rapih, gagah, enak dan dipandang. Wah, keren-keren ya, guys. Scorpionya dari mana aja nih? Jabodetabek udah pasti. Bahkan ada yang dari Tegal. Tadi saya ketemu. Nah, ini dia mas-mas yang dari Tegal nih. Tegal Scorpio. Langsung diparkir ya guys. Para rider Scorpio itu disiplin-disiplin semua ya guys. Langsung pada parkir kendaraannya dengan rapih. Nah, ini dari Tegal nih guys, Tegal Scorpio. Tadi kita udah tukeran stiker itu, dan gue parkir dulu di sini. Dijamin helm gak bakal hilang.